Tadi keponakan saya Pak yang teriak-teriak, lalu saya masuk menyelamatkan ibu saya sama sepeda keponakan saya. Terus saya berusaha memadamkan pakai api, sudah nggak mampu. Sebetulnya masyarakat setempat sudah berupaya dan dibantu sama Babin Kaptepas, Babinsa itu sudah berupaya untuk memadamkan api dengan air pemadam datang, kondisi rumah sudah ambruk.